Wah, wow, benar-benar gokil dia. Mau tinggalin, Bang. Mau tinggalin. Tinggalin. Engkes lu banget macan. Gue lagi di channel Fat Halilintar. Oke guys, jadi gue mau ngeprank dia, tapi kayaknya kalau video ini gue ambil buat channel gue, ini udah di prank gitu kan, terus gue dapat keuntungan dari situ. Kesian ya, ya mendingan kita bikin prank tapi buat channel dia guys. Halo Fatners. Hai Fatners. Wuih, karena udah banyak orang bikin kayak gini, jadi aku gak akan bikin kayak gini. Tapi karena udah telanjur, jadi kalian langsung ke bawah dan subscribe and turn on the notification. Aku tunggu kalian di sini. Oke guys, udah subscribe, lanjut video. Halo Fatners, jadi hari ini gue baru aja pulang dari luar kota. Jadi baru nyampe banget di Ancol. Di Ancol ini kita ada urusan sama, ada kerjasama lah, sama bla 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 bla. Jadi guys, sekarang kita udah nyampe, kita mau ngeprank. Karena kita berangkatnya dari sana tadi malam sampai sini pagi. Sifatnya masih tidur, karena kita berangkatnya tuh pagi banget ya. Maksudnya belum cukup tidur lah, dan malam-malam kita juga main game di dalam. Terus kayak nyanyi-nyanyi di mobil, akhirnya dia tidur dalam mobil. Oke gengs. Oke. Jadi plannya adalah gue mau ngeprank Fatre. Maksudnya kan kalian tahu di video-video berikut, lihat. Duh, ya Allah kebo banget, udah sekenceng itu suara gue. Hei, parah itu kebo ya. Ya, Fanta itu orangnya sangatlah kebo. Dia kalau digeser, ditampar, dia tuh susah banget bangun kalau udah tidur. Apalagi sekarang tidurnya kurang gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah Fanta itu paling udah, kalian tahu sendiri, kebo. Anak itu kebo gitu guys. Nah, sekarang sebenarnya ini bukan untuk ditiru sih guys, tapi kayak menghibur kalian, terus ingetin dia juga kalau dia belum sholat. Oke. Jadi ini ya kasur balonnya. Kita bakal tiup, tapi kita ngeliat dia dulu ya. Kita lihat tidurnya nyenyak gak ya bang ya? Bentar, gue ngajar dulu. Kan bisa langsung gitu aja. Kan dia ngesen. Ngikutin arah pintunya. Gak perlu gue. Sisi. Kempo, gak bakal bangun. Tapi kalau bangun gimana? Gak mungkin sih kayaknya. Ini kurang tidur ya. Tapi kalau dia misalnya dia bangun, kita bikin settingan aja. Jangan gestor. Jangan gestor, jangan gestor. Itu ya, ini udah berantakan banget. Kita dari semalam itu, dari pagi sih, soal berangkat pagi dari sana. Kita tuh ya, berantakan. Ya, kita kan terus makan chips dulu, chips berantakan banget. Sekarang kita tiup dulu. Kita perlu bantuan buat tiup. Ya kan. Coy! Jangan terlalu sih. Ini berisik juga banget. Tuh, banget. Ini dia guys, my Alfred. Sekarang kita akan mindahin Fateh ke pantai. Ya pokoknya kayak di thumbnail lah, kita bakal mindahin dia ke pantai. Ke laut gitu guys. Jadi Bang Afat, pompa ini seperti kembang. Oke, kita akan lihat kondisinya di sana gimana. Eh. Itu ya guys. Coba kan taruh di situ. Belum kita membuat keributan, mendingan kita buru-buru kita ambil. Kita tunggu aja guys, sambil nunggu ngapain ya? Tunggu dalam aja. Tunggu dulu. Yes! Udah guys. Hey guys, sekarang gue mau ngecek Fatah itu ngompol gak? Males juga ngangkatnya kalau dia ngompol kan? Aman guys, aman. Gak ngompol. Bangun. Gila, padahal udah panas, udah luar beda ya. Mesti bangun juga deh. Nolak deh untuk bangun. Nolak. Arwahnya mau masuk, apa? Awas, awas. Oke, okay, sekarang kita angkat langsung. Ipul aja deh yang angkat. Yaudah. Kayaknya Ipul lebih kuat. Entah, kita bisikin. Oke, kalau misalnya anda udah bangun, jangan bangun ya. Kamu jangan bangun, tidur aja. Biar kita biar kontennya jadi gitu kan. Tengah kayak gini. Stay tengah deh. Tengah.
Enggak, di sini aja. Ada airnya. Genang nih. Yaudah, di airnya deh. Wow, benar-benar gokil dia. Ngeri juga. A few moments later. Bang belum bangun juga lo dia. Ini kita tinggalin aja kali ya? Tinggalin aja. Hey. Ngeri anyut. Tapi dagingnya dikit dia. Iya, enggak mungkin dimakan hiu juga. Iya, enggak bakal hiu juga kayak aduh. Dia ngeliat hiu ngeliat pantai tersinggung. Iya. Dagingnya. Hey. Tapi enak sih angin spoi-spoi kayak gini. Iya. Aduh, malah dia malah makin betah tidur ya. Tuh, makin banyak bang tidur. Tuh. Cemplungin kali. Video malu ya. Ini panasan guys. Bisa dibangunin aku pakai jam waker. Banyak orang lagi. Apa itu menit? Apa katanya? Ini kontennya buat kamu kok. Oh iya. Iya. Ini serius. Iya. Biar enak. Saya segar. Biar enak. Ini niat banget kontennya. Hah? Niat banget kontennya. Kayaknya sih gampang bikin kontennya. Iya gampang. Udah jadi, selesai. Yuk cari makan yuk. Kamu belum sholat ya? Ini orang nanti. Ibu kok iya aja sih bang? Dikasih donat tadi ya bang Turi. Eh kamera, teh kamera. Siang kan mau apa? Abi, sini, sini, main. Bang, bang, dorong ke tengah bang. Ayo kita tinggalin abis itu bang. Dorong lagi bang, dorong. Bang, apa? Dadah Pate. Jangan. Ayo cepat deh. Udah angkat aja bang. Bang angkat bang, angkat bang. Kasian ya. Bang, mau tinggalin bang! Enggak, mau tinggalin! Tinggalin! Udah patah! Kenapa teh? Capek teh? Terus, pantai mana? Perasaannya gak enak deh sekarang. Pantai mana ini? Bali teh. Bali jauh. Iya, tapi tidur lama banget. Udah kayak mau rengkaran nasi tuh. Bang, ini pantai mana? Indah Kapok. Katanya pasti rasanya perasaannya enggak enak ya? Ini mantorek enak ya. Torik awas ya. Balas lu. Torik awas ya. Balas lu.
Balik atau balik? Balik. Ini orangnya ini. Atau balas ya? Ini di sini pindah. Dan bantu-bantuin motor kayak gitu aku lagi ngeprank ah. Selimutnya kotor ini. Gue lebih mentingin selimut loh, Bang. Ini pantai apa sih, Mas? Hah? Pantai Lagoon. Pantai Lagoon. Di? Gancol. Hah? Gancol! Deket Dufan dong! Main yuk! Teh, gimana perasaannya, Teh? Bang Ipul dikasih donat, Teh. Bang Ipul lapar tadi soalnya. Kita yang makan. Makan. Emang ternyata nggak bangun-bangun ya? Enggak. Kok bisa? Sampai ancol gini? Karena jet lag ini. Itu biar siang. Itu buat penjaga pantai, Teh. Penjaga pantai di situ. Mas, ini yang paling favorit apa, Mas? Apa yang paling favorit? Apa aja? Makanan. Kalau makanannya, kalau nasi, pernah dengar nasi campur Bali kan? Nasi campur Bali. Kalau di sini ada nasi campur Bali namanya Wardani. Wardani. Nasi Wardani. Satu ya. Terus sama ikan bakar juga katanya di sini enak ya. Ikan bakar sama bebek betutu dan ayam betutu. Bebek betutu sama. Minta maaf tau Teh Banturik, tapi kan Pak Teh harus melawan juga dong. Kamu masih marah atau masih? Kita masih marah. Kita marah. Oke. Coba umurnya deh, kasih tau. Dia diem doang sih. Dia marah. Iya. Enggak bener gak marah. Aduh. Ini kan minta foto. Ini kan minta foto. Kamu dapat konten Teh. Terus makanan enak. Kedua, cuman kesel doang. Bukan malu. Ya lo malu-malu banget. Biasanya kamu juga urat malunya putus. Tapi kan masih malu. Bapaknya masih ada malu-malunya. Masih. Atau juga bukan manusia biasa. Kalian langsung ke bawah dan subscribe and turn on the notification. Aku tunggu kalian di sini. Terima kasih ya, Kak Tori. Sama-sama. Pak Teh. Iya. Terima kasih banyak.